Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terpu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menikmati waktu untuk berbuka puasa tentunya dengan keluarga tercinta di rumah. Oleh karena itu, sambil kita menunggu waktunya berbuka puasa, marilah kita saksikan penampilan Kultum Ramadan siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filzah Uliana Farhani, perwakilan dari kelas 74. Panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertema sedekah. Sedekah merupakan suatu bentuk syukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan, maka semakin banyak pula keutamaan yang akan kita dapatkan. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk melakukan sedekah. Sedekah bukan hanya harta saja, tapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan. Sedekah juga menjadi salah satu wujud dari rasa syukur atas kelebihan rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan untuk melakukan sedekah yaitu dengan membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Sedekah juga menjadi salah satu upaya untuk mensucikan hati seperti yang dijelaskan Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membawa ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Selain mensucikan hati, sedekah juga dapat membukakan pintu rezeki seseorang, sesuai dengan yang dijelaskan Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dengan melakukan sedekah, kita akan mendapat banyak manfaat dan keutamaan. Di antaranya yaitu mensucikan diri dan harta kita semua, mendapat imbalan berlipat ganda, diberi ketenangan hati, dan terbebaskan dari siksa kubur. Nah, sekarang udah tahu kan apa aja keutamaan sedekah? Oleh sebab itu, mari kita semua memperbanyak sedekah. Alhamdulillah, sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik pelajarannya bagi kita semua. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.